Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. 7 remaja pelaku tawuran yang menewaskan seorang remaja di Gambir, Jakarta Pusat dibekuk polisi. Namun baru satu yang ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti sebagai pemilik senjata tajam. Remaja berinisial MR ini tidak bisa berkutik saat digelandang anggota reserse kriminal Polsek Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu sore. Selain MR, polisi juga menangkap 6 remaja pelaku tawuran di kediaman masing-masing di kawasan Petojo Pinatu. Dari tangan MR, polisi menyita sejumlah senjata tajam yang digunakan untuk tawuran hingga mengakibatkan seorang remaja tewas. Tuh jam 3 mulai. Korban udah ada di situ? Korban udah ada. Udah? Dia mimpin atau dia gak tahu apa-apa? Dia jatuh buat celurit. Korban pegang celurit? Iya, korban pegang celurit juga, jatuh juga akhirnya. Nah, habis tuh di situ tuh. Bener bang, habis di situ. Habis sama temen saya 8 orang. MR kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 6 remaja lainnya masih diperiksa. Setelah hari Jumat pagi itu ada kejadian, tim Resmob dari Polsek Gambir melakukan penyelidikan. Ada satu pelaku utamanya sudah tertangkap, 5 itu sudah kita tangkap juga, kita periksa. Tetapi dari keterlibatannya dia hanya ikut-ikutan. Nah ini masih kita tetapkan, kita dalamin, dan suatu saat kapan kita panggil mereka akan hadir. Tawuran 2 kelompok remaja di Kebon Jahe, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat dini hari kemarin menewaskan M. Zaki, remaja berusia 16 tahun. Korban tewas dengan 5 luka sabetan senjata tajam di tubuhnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.